Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Garden Glory. Hari ini, hari Jumat yang berkah ini, kita akan memperbanyak jambol lokal variegata. Di kesempatan siang hari ini yang sangat berbahagia, di sini kita akan memperbanyak jambol lokal variegata dengan cara sebagai berikut. Kawan, nggak usah lama-lama ya, kita langsung saja mengeksekusi jambol lokal variegata yang tingginya kurang lebih, nggak tahu ini berapa cm. Pertama, siapkan dulu pisaunya. Ini bahaya ya kawan kalau buat mainan. Langsung saja kita potong yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik kawan-kawan, yang pertama sudah. Lihat, farnya sungguh sangat cantik bukan? Seperti yang yang punya. Oke, baik, kita letakkan dulu yang pertama. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua kita langsung saja potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini yang kedua. Bismillah mulu ya bun ya, kayak mau potong kurban. Yang kedua sudah. Mari kita potong yang ketiga. Yang ketiga sudah. Lanjut saja ya bun ya, daripada kelamaan nanti bertele-tele, lama-lama nanti yang nonton bosan. yang keempat ini sudah bagus, tinggal kita potong yang kelima. Udah kayak bahasa Arab ya, potong gitu ya bun ya. Kita langsung saja yang kelima. Ini akarnya udah rada banyak ya bun ya. Yang kelima kita langsung saja, karena ini ada turusnya, kita potong dulu biar lebih mudah, gampang dan cepat kita untuk memotongnya ya bun ya. Ayo kita mau dilepas dulu biar lebih gampang, lebih gampil. Kita putar dulu. Oh, no. Ini akarnya sudah menempel. Wah, ini sangat bagus banget tuh ini kalau buat kita ambil dulu turusnya biar lebih gampang. Kita letakkan dulu di bawah karena ini enggak apa-apa, enggak kotor lah ya. Kita langsung saja potong. Baiknya dari arah mana ya, Bun ya? Dari arah sini aja biar kelihatan dari kamera. Begini ya bun ya, langsung saja kita potong, gak usah lama-lama karena kalau kelamaan durasinya kepanjangan takut bosen nontonnya. Ini dia sudah, ini potongan ke 7. Kita lanjutkan potongan yang ke 8. Langsung saja dipotong. Anggap saja lagi motong sayuran ya bun ya. Ini akarnya sudah melilit ke turus dan ini bagus banget bun. Aduh, ini mah cantik pisan euy. Kita lanjut potongan ke 10. Kita putar lagi, putar. Baiknya gimana, kayak gini ya? Langsung saja kita potong. Kita potong karena ini sudah melilit, sudah menempel di turus, jadi kita akan lebih mudah untuk memotongnya. Kita tinggal mengambil dari lilitannya. Agak susah ya bun ya, karena aduh maha iya
Wah, sepertinya ini sudah susah ini ya. Gak apa-apa kali kita potong aja ya. Mari kita potong untuk mempermudah. Wah, ini lihat, ini akarnya sudah panjang banget. Lihatin, wah, nice. Mari kita lanjutkan. Sebentar lagi nih, satu. Wah, ini sudah sangat melekat sekali ke turus kira-kira. Kita buang dulu ini. Kita ambil. Wah, sepertinya sudah menempel sekali. Wah, sudah bagus sekali ini untuk ditanam kembali. Agak susah ya. Oh no, tidak ada yang tidak mungkin. Ini kita sudah, ini nggak tahu potongan keberapa. Mari kita lanjutkan. Wah, ini sepertinya akarnya sudah sangat panjang dan besar. Seperti apa ini, sudah ke bawah-bawah. Sepertinya kita harus ini susah sekali. Kita tinggalkan dulu yang ini, kita lanjut ke yang gampang-gampang saja. Kita langsung sini aja ya bun ya, atau sini dulu? Oh, karena ini akarnya sudah, wah, bagus sekali. Lihat, wah, ini manis sekali. Kita lanjut yang terakhir. Baik teman-teman, kita sudah selesai memotongnya. Mari kita melanjutkan menanamnya ke pot agar lebih baik, lebih rapi, lebih cantik. Mari kita melanjutkan. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan menanam janbol yang tadi kita potong, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe, like, comment, and share, karena semuanya itu gratis. Oke, teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita melakukan penanaman, karena tadi kita habis memotong ini karena cacahan dari sebuah pohon yang besar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita diberi antrakol. Nah, kita antrakol ini bagus banget untuk mencegah kebusukan batang. Jadi alangkah baiknya kalau kawan-kawan, teman-teman semua habis mencacah sebuah tanaman, alangkah baiknya dikasih antrakol terlebih dahulu. Baik, sudah kita seperti ini penampakannya. Oke, kita lanjut saja untuk kita tanam ya. Baik, langsung saja kita tanam. Jangan lupa ditekan-tekan ini pinggirnya. Oke, seperti ini. Kita itu isi bagian pinggirnya, kita enek-enek. Wah, jadi seperti ini. Wah, kita rapikan saja agar terlihat rapi. Oke, kita pindahkan dulu antrakolnya. Sudah seperti ini. Tadaaa. Oke teman-teman semua, kita sudah selesai menanam. Saya informasikan ke teman-teman semua bahwa kami dari The Garden Glory untuk merayakan hari Jumat berkah, untuk semoga berkah untuk kita semua,
The Garden Glory akan memberikan giveaway kepada semua subscriber atau subscriber baru. Untuk teman-teman semua yang sudah subscribe ataupun subscriber baru, kami dari The Garden Glory ingin memberikan hadiah kepada teman-teman semua. Ini semua jambol lokal park yang kita potong tadi untuk 10 subscriber atau subscriber baru. Untuk yang komen pertama 1 sampai 10 tercepat, komen tercepat bisa mendapatkan jambol lokal Parigata. Oke, semuanya, sebelum saya pamit undur diri, jangan lupa untuk teman-teman semua mensubscribe, like, comment, and share video, setiap video-video The Garden Glory ke teman-teman semua. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.